Bertemu lagi dengan Mama Ngangka Uka di Pagar Lampos Channel. Engkase, kasus hukum yang menyebabkan dua warga Kerinjing Mate, TKPU di Kabupaten Lahat. Jadi kasus dilimpahkan ke Polres Lahat. Ini liputannya. TKP longsor tersebut ternyata masuk wilayah Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, tepatnya di Talang Ayek Baru, ungkap Kapolsek Limpo Utara Ibtu WMP Kayadu. Anggota bersama jajaran unit pidana khusus Polres Lahat bersama Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat sudah mengecek TKP. Lidik dan sidik masalah ini ditangani Polres Lahat, namun tetap kita backup, ucapnya. Agustinus, Pagar Lampos Channel.